وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل قال تعالى إن بيوتي في الأرض المساجد وزوارها عمارها فتوبى لمن تطهر في بيتي. وقال أيضا في حديث آخر ما استمع قوم في بيت من بيوت الله ويقرؤون كتاب الله ثم ويتدارسون فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. قال سبحانه فلا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا من هرمتي المليئة كي هديه فرحني namun ketua muda pengurus lewat masjid Indonesia namun kampus yang menghormati kemuliaan Kiai Haji Muhammad Rusli selaku ketua koordinator kelompok kerja penyuluh PNS Kecamatan Selat di Kementerian Agama Kabupaten Kapuas, yang menghormati yang membanggakan ketua Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Kabupaten Kapuas Ustaz Haji Namran MPDI, yang saya hormati Akhi Nafilda Ustaz Mifahul Akhri SSI, yang menghormati yang muliakan pengurus Masjid Al-Ikhlas Jalan Melati Komplek Pasar Sari Mulia. Ma'asyar al-Hadirin wa al-Hadirat wa rahmatullah. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat iman dan Islam, sehingga kita pada saat ini dengan iman dan Islam itu dapat berkumpul bersama-sama bersilaturahmi dalam rangka safar subuh kerjasama dengan Masjid Indonesia dan Pokjaru atau kelompok kerja Fitron Kecamatan Selat. Salawat serta salam semoga berkurangan kita hantarkan atas kalimat junjungan kita lebih besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat kita harapkan syafaatnya nanti pada hari kiamat, yang kita nanti-nantikan, kita tunggu-tunggu syafaat pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita yang selalu melazimi dan merutinkan sholat berjamaah dan selalu konsisten untuk melaksanakan segala sunnah-sunnahnya dan mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Masyarakat hadirin hadirat rahimakumullah. Allah kumpulkan kita pada saat ini dalam keadaan iman dan Islam. Iman dan Islam adalah nikmat yang sangat besar, yang terbesar yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Kemewahan dunia tidak ada artinya. Kemewahan dunia dan sebagainya tidak ada artinya, karena itu akan meninggalkan kita. Tapi kalau iman dan Islam, mudah-mudahan selalu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita. Karena ketiga ditanya
Abu Hanifah, ayu dhabin akhwaku misal bin iman. Dosa apa yang paling ditakutkan dengan hilangnya iman dalam hati sahabat kita? Beliau mengatakan ada tiga. Yang pertama, terbersyukuri alal iman, meninggalkan syukur terhadap iman, artinya tidak mensyukuri iman yang telah diberikan Allah kepada kita. Yang kedua, tarku khawfil khatimah, meninggalkan takut terhadap kesudahan hidup kita, artinya cewek apakah kita ini Rasulullah khatimah atau Rasulullah khatimah pada tahun-tahun kada diusahakan. Nah itu akan mengibatkan seluruh iman Abu Hanifah. Kemudian yang ketiga, zulmul ibad, mauzalimi terhadap hamba sama manusia. Mauzalimi bisa lewat kata-kata, bisa lewat sikap dan perbuatan. Nah ketiga ini kata Imam Abu Hanifah yang bisa menyebabkan tercabutnya, terkikisnya iman dari seseorang. Nah, bagaimana kita bersyukuri iman yang telah diberikan oleh Allah? Tentunya kita meningkatkan ibadah. Kita setiap Jumat oleh khatib selalu diwasiatkan, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Setiap Jumat, setiap minggu kita diwasiatkan. Kenapa? Betapa pentingnya iman itu. Kalau kita keluar dari dunia ini tanpa iman, maka rugilah kita selama-lamanya. Oleh sebab itu, Rasulullah pun selalu mewasiatkan, jadidu imanaku, jadidu sabila, fa'inna bahra'amikum, Rasulullah. Ada lagi, jadidu imanaku, min qawli la ilaha illallah. Selalu perbaharui iman kamu, perbaharui. Salah satu jalan untuk memperbaharui atau untuk meningkatkan iman kita adalah salat berjamaah. Makanya perintah Allah, ayat Allah yang berbunyi tadi yang dibacakan, innama ya'muru masajid Allah man amana billah. Nyatanya orang yang memakmurkan masjid Allah itu adalah orang-orang yang beriman. Jadi salah satu jalan untuk meningkatkan iman kita adalah sholat berjamaah. Karena begitu besarnya keutamaan dan kelebihan sholat berjamaah, banyak hadis yang meriwayatkan, hadis yang meriwayatkan sholat berjamaah di tatulunya sholat al-fajr bi 25 darajah wa bi riwayatin bi 27 darajah. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan 25 derajat. Ada lagi yang mengatakan dengan 27 derajat. Di dalam Sahih Bukhari yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholatul rajuli bil jama'ati tazidu ala salatihi fi suqihi wa baiti bid'a wa ishrina darajah. Salat seseorang berjamaah di masjid, tazidu ala salatihi, lebih utama daripada salatnya, fi suqihi wa baiti, di pasarnya ataupun di rumahnya. Di pasar itu bisa diartikan, kata ulama hadis yang mengatakan di kantornya ataupun di toko dan sebagainya. Wabi baik ini dan di rumahnya, artinya sholat berjamaah itu lebih utama, lebih baik, lebih unggul ketimbang sholat berjamaah di tempat lain. Bid'ah wa isyrina darajah,
dengan sekian derajat. Bid'ah itu dalam bahasa Arab dikatakan bilangan 3 sampai 9. Jadi bisa berarti 20 tambah 3 pada 23 sampai 20 tambah 9, 29. Jadi berkisar sampai 23 sampai 29 derajat. Bedanya dengan orang yang sholat sendirian atau berjamaah di tempat selain di masjid. Wadhalika bi'annahu, yang demikian itu dapat diraih, kata Rasulullah, inna ahadakum, jika adalah seorang kamu ya tawaddu fa ahsana al-wudu, berwudu dan menyempurnakan wudu, menyempurnakan wudunya. Jadi syarat untuk mendapatkan 23 sampai 29 derajat itu, kata Rasulullah, kita ketika berangkat dari rumah itu sudah dalam keadaan berwudu. Nah, dalam keadaan berwudu sehingga kita mendapatkan keutamaan beberapa derajat. Dan keutamaan kita berjalan dari rumah ke masjid itu pun Allah catat, langkah pertama yarfa'ullahu bihi darajat, Allah angkat derajatnya. Kemudian Allah catatkan baginya pahala, dan langkah seterusnya wa yaghfirullahu bihi khathaya, Allah hapuskan kesalahan-kesalahan yang terkadang kita sadari, mata terkadang salah lihat, telinga salah dengar, mulut salah bicara, hati salah melangkah. Nah, kesalahan-kesalahan itu ketika kita berangkat menuju masjid dalam keadaan berwudu dari rumah, maka otomatis langsung dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah masjid, kemudian dia sampai ke masjid. Nah, itu baru keutamaan berangkat menuju masjidnya. Sudah diangkat derajatnya, diluluskannya pahala-pahala yang itu banyak, kemudian dihapuskan kesalahan-kesalahannya. Selanjutnya ketika dia berada di dalam masjid, dia akan mendapatkan keutamaan lagi di dalam masjid. Ketika dia masuk ke masjid dengan kaki kanan, dia baca Allahumma salli ala wa rahmati, doa masuk masjid. Wayaqulu lil malaikah, malaikat langsung mendoakan. Nah, kita dapat doa daripada malaikat. Apa doa malaikat? Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub 'alaihi. Ya Allah, rahmati dia, ampuni dia, terimalah taubat dia. Selalu didoakan oleh malaikat. Dan selama kita berada dalam masjid, i'tikaf, kita dicatat oleh Allah, dicatat oleh malaikat sebagai orang yang selalu sholat. Artinya, dan selalu dalam keadaan sholat. Pada orang yang sembahyang, belum sembahyang lagi, tapi selalu dicatat oleh Allah, dicatat oleh malaikat. Makanya kata Allah tadi, ittuba liman tatahhara fi baiti, beruntunglah orang yang bersuci dalam keadaan bersuci di dalam rumahku. Kenapa? Allah menjamu tamu-tamunya dengan keampunannya. Nah, jadi keutamaan di dalam masjid tadi selalu kita dicatat sampai kita malam yuhdi walam yuhdis. Artinya selama kita tidak merusak amal kita, niat kita di dalam masjid, baik dengan perkataan dunia ataupun dengan hal-hal yang dapat merusak daripada amal kita seperti riya, ujub, sum'ah dan sebagainya. Walam yuhdis, dan selama kita tidak berhadas, maka selalu dicatatkan sebagai orang yang sholat. Jadi selama kita menunggu misalkan sholat Islam hari ini, maka kita selalu dicatat oleh mereka sebagai orang yang sholat, selalu dicatat kebaikan-kebaikan dicatat. Dan doa malaikat pun tidak terhenti sampai kita
keluar dari masjid. Nanti kita selalu didoakan oleh malaikat. Allahumma rahmatu Allahumma terbaru Allahumma terbaalihi Allahumma rahmatu Allahumma terbaru terbaalihi sampai hatta yang terakhir. Dan kita pun mendapat juga keutamaan kita berbicara seperti ini pun kita juga mendapatkan keutamaan. Kata Rasulullah, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu atau belajar bahwa fi sabilillah, maka dia seakan orang yang berjihad di jalan Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah," tidaklah berkumpul sekelompok orang fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah Allah yang salah satu masjid. Wa yaquluna kitabahu, dan kemudian kita baca ayat Al-Qur'an. Wa yatadarasuna fi ma bainahum, kemudian kita pelajari, kita bahas Al-Qur'an itu. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah turunkan kepada mereka itu ketenangan, ketenangan jiwa. Yang paling dicari orang adalah ketenangan jiwa. Padahal di masjid ini tempat untuk mencari ketenangan jiwa, cuman orang banyak tidak tahu. Mencari ketenangan jiwa di menjelang Allah di dalam Duha. Padahal Allah sudah siapkan masjid sebagai sarana untuk menenangkan jiwa. Wa ghasyiyatuhu ar-rahmah, dan dicurahkan kepada kita rahmat Allah. Jadi kita di samping dapat pahala berjamaah 27 derajat seperti didoakan oleh malaikat, kemudian kita selalu dicatat oleh Allah, dicatat sebagai orang yang selalu sholat ketika berada di masjid, juga kita mendapatkan keutamaan bermudhakarah, bermajlis ta'lim. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, rahimakumullah. Salat jamaah ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, "Wahai sahabat, hal adullukum ala amali yaghfirullah bihi al-khataaya wa yarfa'u bihi ad-darajat?" Wahai sahabatku, kata Rasulullah, apakah kamu ingin aku tunjukkan suatu amal yang dengan amal itu kamu akan dihapus oleh Allah segala kesalahan-kesalahannya, wa yarfa'u bihi ad-darajat, kemudian Allah akan mengangkat derajat kamu, derajat kamu? Iya, kata para sahabat. Kalau Rasulullah memberi amalan yang Allah mencintai, harapkan sudah. Kalau kita pembuluhan memberi amalan asal suka, tapi Rasulullah langsung dari sumbernya langsung memberikan amalan, berarti kuat benar sudah amalnya. Ibunya dalilnya kuat benar sudah, langsung sumbernya memberikan. Apa kata Rasulullah? Yang pertama, isbaul wudu walau bil maqarih, menyempurnakan wudu sekalipun dalam keadaan yang tidak kita sukai. Kadang kita asal hari yang wudu awal melihat dingin, hari hujan terus, kemudian kembali membuka keran wuduan musim dinginan. Nah, kadang kita di situ berjajar, kada sempurna untuk menyempurnakan bersempurna dalam wudu. Jadi kata Rasulullah, dengan menyempurnakan wudu walaupun dalam keadaan yang tidak kita sukai, itu akan menghapuskan kesalahan kita dan mengangkat derajat kita di sisi Allah. Yang kedua, kata Rasulullah, kasratul khutu' ila masajid, banyak melangkah ke masjid. Kada berjalanan, tapi sholat berjamaah yang maksud Rasulullah. Maka kata Allah tadi, inna buyuti fil ardi al-masajid wa zuwaruha umaruha. Orang yang datang ke masjid itu adalah orang yang memakmurkan masjid Allah. Ini berkesesuaian dengan hadis Rasulullah, kasratul khutu' ila al-masajid,
banyak melanggar ke masjid, artinya sering melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Itu juga akan menghapus daripada kesalahan kita, kemudian mengangkat derajat kita. Yang ketiga kata Rasulullah, intizar sholat ba'da sholat, menunggu sholat sesudah selesai sholat yang satu. Artinya kita intikaf misalkan waktu yang paling nyaman untuk sholat itu antara menuju isya. Kalau zuhur ke asar kita bergawi, ya. Kalau subuh ke zuhur kita banyak bergawi. Tapi intizar sholat ini jangan kita artikan secara sempit, artinya kita harus menunggu sholat di masjid yang ada. Karena kata ya Allah, wala tansa nasibaka minat dunia, jangan kau lupakan akan bahagia kamu di dunia. Ya, pegawai itu namanya. Misalkan sebagai seorang pegawai silakan pergi ke kantor, sebagai petani silakan pergi ke ladang, sebagai pedagang silakan pergi ke toko. Tapi itu bukan utama, bukan pekerjaan utama. Tapi itu hanya sebagai sampingan. Ketika waktu hayya 'alas shalah di masjid, nah hanya kita datang, kita lepas gawian. Itu artinya intizar shalah, gawian itu hanya sebagai sampingan. Kata ibadah sebagai sampingan. Kalau ibadah sebagai sampingan, ya nanti tunggu sholat. Anak habis tunggu sembahyang, ditunggu illa dengan sembahyang dulu asar. Hanya datang ke masjid. Artinya anak habis tidak ada waktunya. Gawian itu diutamakan. Nah itu kadang-kadang intizar shalah, tapi yang terjerus shalah itu mulai sembahyang. Kalau kita boleh sembahyang, kita ke sana ya Allah. Namun juga yang Nabi intizar sholat, menunggu sembahyang. Menunggu sembahyang itu akan menghapuskan daripada kesalahan kita, kemudian kita akan menghapus, akan mengangkat derajat kita di sisi Allah. Nah, tiga amalan itu kata Rasulullah yang harus kita lazimi. Jadi kita istiqomahkan di dalam sholat berjamaah. Karena banyak sekali keutamaan yang kita dapatkan dalam berjamaah. Di antaranya pada hari kiamat nanti ketika Allah membangkitkan manusia di yaumil mahsyar nanti, maka ketika Rasulullah SAW ditanya tentang ayat yauma yuqdamu bis-suri fa ta'tuna afwaja, ketika Rasulullah ditanya tentang apa pengertian yang mayut bahwa bersuri mata tulang wajah, ditanya tentang ayat itu, maka Rasulullah pun menangis hatta baladil ardu, sehingga basah tanah ini bidumuniha dengan air matanya. Kenapa? Karena kata Rasulullah ada 12 golongan nanti yang akan dibangkitkan oleh Allah daripada umatku. Itu yang sedih. Umatku yang dibangkitkan bermacam-macam itu umatku, kata Rasulullah. Kada umat lain, umat Nabi lain. Jadi ada 12 kata Rasulullah yang akan dibangkitkan nanti dalam keadaan berbentuk-bentuk macam-macam tergantung amalnya. Ya, ada yang seperti wali, ada seperti bangki, ada yang dibangkitkan diantaranya mulutnya dalam keadaan bernanah, kemudian lidahnya dalam keadaan terjulur, kemudian ada lagi yang Allah bangkitkan tidak melihat sampai dia protes. Orang buta dibangkitkan dalam keadaan buta, dia protes, ya Allah lima asyarakat yang amat, kenapa sampai bangkitkan aku dalam keadaan buta? Wapat untuk bersiro, padahal dulu dia melihat. Protes ini bangkitkan buta, namun di dalam pasar buta, maka orang Allah mengurusi amal keadaan di pasar, ia buta, kada tahu apa-apa, ya Allah. Nah, ya Allah, kadzalika atatka ayati fanasitaha, wadzalika al-yawma tunsa.
dulu ya Allah di dunia sudah menyampaikan ayat-ayat tentang tanda-tanda macam-macam tentang akhirat, tentang ini, tentang itu sudah disampaikan. Padahal kita melupakannya, kada mengerjakannya dan Allah. Padahal di kali yang betul sehari ini aku melupakan kebaikan ya dibutakan Allah. Ada lagi dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan karena bertangan terlalu batis. Nah, orang menjalankan badannya sebelum itu lah. Sekali bangkit dalam umur mencongol kayak bulan, kayak semangka. Siapa ini? Mereka lah orang-orang yang jahat terhadap tetangganya. Nah, ke orang jahat tetangganya itu enak. Bulan kalau kita Allah menggelinding dan juga berkubur keadaannya kadang-kadang udah batis. Mereka harus jauh-jauhnya tetangga yang jahat. Nah, ada yang menggembirakan yang ke-12 yaitu ada seorang yang dibangkitkan dalam keadaan seperti kalqamar, seperti bulan wilayah Badri pada malam dan pada malam 14 jadi nyarap sekali dapat dari umur langsung penyala, langsung nyarap. Siapa ini? Mereka orang-orang yang beramal soleh dan orang-orang yang melazimi sholat berjamaah. Nah, mudah-mudahannya orang kita dibagikan dalam keadaan seperti itu. Jadi kadang-kadang lagi nanti mengandungi kita karena kita dalam keadaan tarang, pasti umatku sudah mendapat rumah ini dalam mengingini lagi. Pasti umatku sudah ini, karena mereka menghasilkan terhadap sholat berjamaah. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, pada salat ini usahanya lewat 16-17 menit selama 2 menit yang kurang. Masalah muslim hadirin rahimakumullah, saking pentingnya sholat berjamaah ini sampai-sampai seorang sahabat Abdullah bin Abi Maktum pernah meminta keringanan kawan Rasulullah. Abdullah bin Abi Maktum adalah sahabat yang paling mulia karena beliau sholat abasa wa tawada itu turun abasa wa tawada ajarul amma itu gara-gara beliau. Ketika Rasulullah menerima para pemimpin Quraisy, dua orang pemimpin Quraisy, kemudian datang Abdullah bin Maktum ini seorang yang buta. Bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apa yang kita tahu ulang bertakut ayat apa yang turun hari ini?" Kemudian Rasulullah berpaling kepada mereka ini. Padahal kata Allah, ini orang ini pasti dari imannya sudah ada di pemuka Quraisy itu belum tentu lagi beriman, karena itu memang diharapkan beriman, tapi belum tentu beriman. Nah, jadi turunlah ayat itu, abasa wa tawada ja'ahul a'ma ketika datang seorang yang buta. Abdullah ibni Umi Maktum ini jarang rumahnya, menurut riwayat, itu sekitar 1 km dari Masjid Nabi. Beliau kalau zuhur ke asar bisa i'tikaf, kemudian asar ke maghrib bisa i'tikaf di Masjid Nabi, maghrib ke isya bisa i'tikaf, kemudian setelah subuh ke isya, dari isya ke subuh itu alawasan ada waktu kuning. Jadi kalau alawasan kuning di Masjid Nabi, Masjid Nabi itu bahar itu lainnya hanya beralaskan tanah berada karpet seperti kalada. Pihaknya pun dari pohon korma, kemudian atapnya dari pohon korma. Nah, jadi kata kawan, antaranya orang yang maktum ini lalu melapor kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Rasul, apakah aku diberikan keringanan dispensasi ketika diberikan keringanan? Ana dhahir, apa ini buta apa ya Rasulullah? Laisalil qa'idun yaqulu minal masjid, kadang-kadang menurut aku ke masjid rumahku jauh ya masjid. Kemudian mataku pada melihat
kada jana membawa aku menuntun aku ke masjid minta keringanan ke Rasulullah. Rasulullah yang menatap, ya Rasulullah, atas mawal ada ikan mendengar adan langsung mundur. Bala ya Rasulullah, ma'adum datas mawal ada fa'adbiha ikan masjid. Selama kamu mendengarkan suara adan, fa'adbiha ikan masjid, tunaikan di masjid. Nah, saking pentingnya orang kayak itu kada diberikan kesempatan yang tinggal di rumah masih disuruh lagi menunaikan ke masjid. Madum tata sholat adzan, selama engkau mendengar adzan kata Rasulullah, fa'at biha ila masjid, tunaikan ke masjid. Kecuali kepada mendengar adzan, mendengar adzan ya Rasulullah, silakan tunaikan ke masjid. Jadi kita masa-masa diri kita lah, kita pensi nyarinya rumah para orang masjid misalnya kada kawai jua masjid berjamaah kalah lama pula ibu makmum yang buta rumahnya jauh. Nah, jadi kita bandingkan kita dengan para sahabat Rasulullah. Karena apa? Memang sholat berjamaah ini sangat berat, apalagi di bawah tuanya Allah, sholat berjamaah sangat berat. Tapi itulah ujian dari Allah. Setiap kata ulama hadis, kata para ulama, setiap Allah khitab orang Al-Quran, setiap ayat Al-Quran yang ada khitab ya ayyuhalladzina amanu atau redaksinya man amana, itu perintah sesudahnya itu adalah merupakan satu ukuran atau barometer bagi iman seseorang. Jadi ukuran iman. Misalkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Apabila orang itu menjujur puasa, melaksanakan puasa, maka imannya meningkat. Apabila dia batalkan puasa, nah itu dipertanyakan imannya. Biasanya beberapa jam puasa pada menggaduh lagi, artinya nak membatalkan puasa, zahir batinnya ada tahu, beberapa jam, nah itu dipertanyakan imannya, jangan-jangan turun terus. Nah, tapi kalau orang memelihara jujur puasanya, itu imannya otomatis meningkat. Nah, sama orang sholat berjamaah ini, makanya khitabnya tadi innama yakhshallah, innama ya'muru masajidallah man amana. Innama itu modalnya itu kita dikelompokkan sudah orang maka masjid Allah itu adalah orang yang beriman. Makanya firman Allah sebelumnya ayat 17 At-Taubah, maka hadir musyrikin ayyakumu masyarakat Allah, tidaklah pantas kata Allah orang-orang yang musyrik itu memakmurkan masjid Allah, ada pantas ya Allah. Karena apa? Karena ada orang beriman masih. Tidak pantas kata Allah orang-orang yang musyrik itu memakmurkan masjid Allah. Kenapa? Zahirina ala anfusihim bil kufri, karena menampakkan terhadap mereka, diri mereka itu daripada masih kafir. Jadi tidak pantas kata Allah orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid Allah. Jadi innama yahur masjid Allah, yang memakmurkan masjid Allah itu adalah man amanah. Nah, dipakai redaksi amanah. Jadi amanah, jadi orang yang memakmurkan masjid Allah itu adalah orang-orang yang beriman. Nah, jadi kira kita bina rasa oleh orang berjamaah itu kita lihat apa iman kita ini jadi membuat kita mengolder tentang masjid, mengolder tentang orang berjamaah. Kita koreksi dari kita, jangan-jangan ada yang tersalah di dalam hati, jangan-jangan dosa kita terlalu banyak sehingga menutup hati kita untuk pergi ke masjid orang berjamaah. Nah, jadi mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini selalu diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat selalu melazimkan, merutinkan diri kita untuk sholat berjamaah, karena terlalu banyak keutamaan yang Allah berikan, yang Rasulullah jadikan terhadap orang-orang yang selalu sholat berjamaah. Demikian yang perlu disampaikan. Persegala akhir apa dengan kurang-kurangnya.
mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma